kawan-kawan sedikit story ni, trailer ni dengan dia punya frame mobile, insyaAllah nanti saya akan review lagi bagian frame mobile, insyaAllah. Saya sudah lepak dengan Misai, dengan Asnor. Okey, kita akan tengok ini story pihak dalam XC MG kawan lah. Macam Mercedes E-Cross kawan-kawan. Saya tunjuk, saya boleh bagi tengok saya sebab ini lori pun saya tidak pandai. Kawan-kawan, kita tengok saja macam mana dekat dalamnya. Saya pun tidak pandai, mau review lebih-lebih lori. Kalau kawan-kawan betul-betul minat, kena bawa lori. Macam ini dekat dalamnya. Macam Mercedes E-Cross. Dia punya set mirror pun sama. Kurang lebih, dia punya pintu pun. Dia agak panjang, agak gelap lah kawan-kawan, agak gelap. Ini macam lock. Kalau kita buka, terus dia apa? Dia memang lock lah. Kita buka di sini. Dia punya adjust mirror ada dekat sini. Agak gelap, minta maaf kawan-kawan. Steering dia boleh. Kelas dia boleh tekan boleh lah. Cantik juga. Dia 16 dia kawan. 16 dia. Dia tulis 8 tapi dia ada fungsi dia dekat sini. Ini speeder. High speed, low speed. Kalau kita mau high low dia. Tengok sini ya. Tolak sana. Low. Tolak sini. Ada keras sikit. Gear ada keras sikit. Saya rasa sudah high lah dekat sini. Saya rasalah kawan-kawan lah. Mana abang-abang kita, kakak-kakak kita yang bawa ni lori memang tahu. Saya terima kasih. Kalau boleh komen lah sikit pasal ni lori, pasal ni dalam lori dia macam mana. Kita pun mau baca dia punya komen. Kawan-kawan lah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik kan. Lori ni dia punya steering untuk dia macam tegak mana, saya pun tidak pandai. Lain kali time siang saya akan ambil lagi satu kali video ni. Video dalam lori ni, dekat dalam, dekat atas pun ada katil. Cun cantik. Kenapa Asnor? Kau mau top up Asnor? Asnor pergi top up. Dia punya kawan dia punya lori. Asnor pergi top up. Macam ni. Dia punya handbrake, trailer brake ada sini kawan. Saya rasa ini pun saya tidak pasti, tapi saya memang bawa kawan-kawan tengok saja. Dekat luar kita sudah tengok, dekat dalam. Okey, kita tengok lagi sekali dekat luar. Okey, ini aircon punya panel digital. Ini Cina buat lori ya. Betul-betul Cina buat lori, dia betul-betul tidak mau kalah. Ini lori sebenarnya. Terus terang saya cakap, saya hari itu macam tadi mula-mula saya bagi tahu, saya ikut saya punya kawan bawa tank ke Simin dekat Genting Sempah sana. Ini lori XC MG. Kawan saya sudah potong bawah Volvo FMX. Belakang dia adalah lagi dari belakang dia datang potong laju terus hilang. Ini lori XC MG. Saya tidak tahu kawan-kawan, itu lori safe-nya kawannya FMX tuh ada masalah kah? Tidak ada masalah, tapi safe-nya kawannya bawa FMX tuh, dia kata ini lori memang banyak kali sudah potong dia, memang laju, memang kuat lori ini. Itu saja yang saya boleh bagi tahu kawan-kawan. Kalau kawan-kawan yang lain memang bawa ni lori memang tahu kan, komen apa kelebihan lori ini. Tapi ini satu saya tidak minat, filter dia dekat sana, filter dekat sana dekat luar, itu saya tidak minat. Yang lain-lain boleh terima pakai. Lagi lori ini kalau serupa Sweden ya, dibandingkan dia punya harga ini murah. Bobaloi memang murah, bobaloi dia punya harga. Macam ni saya kawan, saya terima kasih kawan-kawan buat video untuk hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay kawan-kawan,
tadi saya kira mau tamatkan video, tapi saya rasa saya tidak perlu tamatkan video awal-awal. Kita akan tengok dulu ini misai berada berantai, berada berantai. Dia kata nak memasak. Kita tengok apa dia masak. Agak silau, ada lampu. Saya terus sambungkan video ini daripada video yang saya review, yang kita tengok sikit-sikit. Lori Asnor. Okay. Saya akan tengok dan bercerita-cerita dengan dia orang semua. Memang biasa dan dari Lori. Kalau ada masa santai, terutamanya ini berada berantai. Kita orang panggil dia berada berantai, dia badan dia penuh dengan rantai. Sel, dia lagi ke sana. Tadi misai, dia pergi sel. Dia kata nak masak. Sekarang kita tengok masak. Kita akan makan sama-sama dengan dia. Asnal pun hampir kesempatan juga untuk memasak hari ini. Saya punya pun saya akan keluarkan juga dari lori untuk memasak. Sudah lama berkurun abad dekat dalam lori, tidak pernah pakai. Hari ini akan pakai juga untuk memasak. Asdol ada dekat sana. Okey, nanti kita jumpa sekejap lagi. Kita tengok apa kelebihan berada berantai, misai. Apa kelebihan dekat lori dia? Kelebihan dia ini lengkap semua untuk masak. Kamu kat sini ada kamu alat-alat masak. Di dekat atas memang ada, tapi dia belum pasang lagi. Dekat bawah dia sudah buat. Dia punya spot paper. Tinggal dekat atas saja. Dia tidak pasang, mau pasang. Yalah. Dribble lori selalu jalan jauh kan. Macam tadi, dia kata dekat sebelah sini. Dekat sini ada pipe. Dia kena buka dekat sini. Tom dekat sana. Memang puas hati di metong. Memang puas hati, penuh air. Dekat sini boleh isi air. Dia tengah masak lagi. Hari ini ada rezeki. Dia like. Siapa nama kawan dia ini? Asnor, sekian yang kerja di tempat yang kerja. Ini saya sudah lupa. Tadi saya sudah tanya dia, nama saya sudah lupa. Oh, sedap. Oh. Kalau rajin ni. Asnor. Kalau rajin. Apapun boleh jadi. Kalau kita tidak rajin, tidak rajin kita tidak masak lah. Macam saya.
tidak rajin. Tempat memasak, bahan-bahan memasak semua ada dalam lori, ada. Oke, saya bawa tengok sedikit. Jarang saya bawa, kawan-kawan tengok dekat tempat-tempat saya memasak. Jarang, memang jarang saya bawa kawan-kawan tengok. Oke, kita lebih belakang sedikit, kita ambil dari jauh. Batu ini tinggi, tapi boleh, biasa. Biasa, dia kata memang banyak jembatan boleh lepas, tapi agak tinggi. Oke, saya akan bawa kawan-kawan tengok tempat saya memasak selalu. Saya akan matikan enjin semua. Nah, ini tong air semua ada dekat dalam. Saya sekali lah kawan-kawan. Kadang-kadang kawan-kawan tanya, Habib, tarang masak ke dalam lori? Kawan-kawan nak tengok kadang-kadang. Saya simple saja, saya punya barang-barang dekat dalam. Sorry kawan, sorry ya. Tadi saya kelang kabut sikit. Ayo, kelang kabut sikit tadi saya belum apa kasih alihkan lagi ada barang sikit. Sorry. Agak gelap kawan-kawan, agak gelap. Oke, saya matikan, saya pasang lampu sekejap. Saya pasang lampu. Oke, kawan-kawan, sudah pasang lampu. Biasa kalau saya rajin, tapi jarang sekali saya rajin. Ini pun sudah lama saya beli. Tidak ada pakai. Tidak ada pakai, jarang sekali saya rajin. Biasa kalau saya mau masak apa, saya tadi alat-alat memasak dekat sini. Saya bawa dekat belakang trailer sana. Macam berada berantai juga. Dia letak dekat sini. Saya pun sama juga macam dia. Dan air saya akan ambil dekat sana, dekat tong sana. Saya teruskan masak. Biasa air ni dekat dalam saya taruh dekat peti ais. Dekat sini ada peti ais. Minta maaf kawan-kawan, lori lama. Dekat sini ada peti ais. Pun jarang juga pakai. Minta maaf kawan-kawan, lori agak lama. Saya kadang-kadang malu mau tunjuk saya punya lori dalam. Saya tunjuk sikit itu saja. Sinamex lah kawan-kawan. Sinamex lah. Saya bawa lori Sinamex lah. Kalau siapa-siapa kawan-kawan mau sewa lori ke apa ke, mau sewa mesin ke apa ke, boring mesin lah, PM saya dekat messenger. Saya akan uruskan untuk pengantaran. Untuk sewa mesin saya akan bagi tahu harga dia semua. Oke, kita sambung balik tengok berada-berada. Oke, saya bawa kawan-kawan tengok dulu pipe. Kalau saya memasak, pipe ada dekat sini. Pipe ada dekat sini. Dekat sini boleh cuci tangan je apa ke kan. Simple saja. Saya lagi minta maaf kawan-kawan, lori langsung tak ada cuci. Dari saya hari itu balik Sabah, sudah 1 bulan, dekat 2 bulan tidak cuci lori. Asal dia tengah live dekat. Thank you. Dia sempat lagi recommend kita punya channel Habib NK. Oke, kita akan teruskan tengok. Padu. Rajin. Memang rajin. Asal betul. Hari-hari saya tengok dia punya kerap antara member-member yang rajin masak ni, Isai. Antara member yang selalu memasak. Kerap saya tengok dia buat live memasak. Ikut ya dekat Facebook Brother Berantai. Dan ikut Asnol. Dia punya nama Facebook Asnol. Dia pun ada kongsikan pasal nilong dia. Dia pernah kongsikan. Dia naik mesin macam mana, dia turun mesin macam mana. Ada. Nanti saya akan kongsikan dia punya link dekat description. Oke kawan-kawan, nanti kita akan sambung lagi. Sekejap lagi. Dia punya lokasi tempat memasak memang seronok. Saya tunjuk sikit. Dia dekat bawah. Kita orang semua ni dekat bawah. Lepas tu dekat sini ada macam bumbung lah. XC MG ada dekat sana, 2 biji. Amalia dari Pak Comel. Nak order pun boleh. Ni 06 mana Melaka ya? Seremban. Sampah dengan buat tempat lepas. Saya rasa orang lah. Dulu kan aku nak angkat. Macam saya suka cara berantai-berantai dia kata. Sampah jangan buang besar-besar. Betul. Dia cakap betul.
kita kena jaga. Kita hari-hari jalan dekat highway, kadang-kadang kita tengok tempat kita panggil lori, banyak sampah sangat. Tidak lain dan tidak bukan, memang rebel lori yang buat sampah. Saya minta maaf. Tapi bukan semua, separuh. Bukan semua yang suka buang sampah. Saya minta maaf kawan-kawan. Saya kongsikan apa yang betul depan mata saya. Kadang-kadang kita parking, susur masuk atau susur keluar, sampah banyak sangat. Lepas ini kita jaga, sampah jangan buang. Jangan buang merata, tengok macam misai buat sana. Plastik dia sudah letak dekat sana untuk buang sampah. Tapi air sudah masak kan? Tolong, kita bawa kita naik. Aznul tanya tadi dekat Gusnik sini tambah berapa tan? Dekat sini tambah berapa tan ini katuwet? Lebih kurang 5 tan. Tambah dekat sana, dia pergi Petronas tadi, dia beli biji lagi. Dekat sentia dekat sini memang tiada makanan. Malam-malam macam ni tiada makanan. Kapal yang bawa lagi satu lori ini XCMG yang lagi satu lori sebelah kiri kita, dia bawa ini lori. Santai dulu, tengah masak air untuk masak kopi, buat kopi cepat. Kopi pak, kenapa kopi pak? Wow! Kopi? Kopi dekat mana beli? Izzat? Dekat KL ni tak ada kopi macam ni? Ah. Dari tadi tidak berhenti makan. Misai taruh dia dekat pinggan sana. Misai taruh dia. Tadi member kita Kamal yang bawa ni XCMG. Dia pergi beli makanan dekat sana. Dia sudah balik. Tapi Maggi tak ada. Dia jual makanan lain tak ada. Saya keluarkan modalan.
dari sini ya. Macam tadi saya ambil video. Sekarang ada dekat sini. Gelap pak kawan-kawan, gelap pak. Cepat kita ke sini ya. Kita akan jalan ke sana. Slow-slow kalau jalan-jalan, ah slow-slow. Nah, masak ini semua lah. Alhamdulillah sudah siap makan. Saya terjun, sudah kuat. Oh mantap, sudah habis makan semua siap. Masak Maggi curry puff semua. Bisa masak Maggi lagi. Dia layan back lah dekat atas TV lori ini. Alhamdulillah. Oke kawan-kawan, saya akan tolong kawan-kawan saya ini, Misai, Asnor, Kamal. Saya akan tolong mereka kemas-kemas, pinggan mencuci semua. Masih lagi dekat sentian terban. Baru lepas makan. Baru lepas makan kawan-kawan. Selesai, sudah makan. Misai ada sana, dia tengah prepare untuk barang-barang yang tadi. Pinggan mangkuk semua. Kamal pun tengah prepare yang pakai topi ini. Asno pun tengah pantau dekat sana. Saya mau bawa kawan-kawan tengok tempat dia punya cuci pinggan. Saya mau bawa kawan-kawan tengok macam mana Misai selalu cuci pinggan selepas makan. Kawan-kawan pun boleh buat lah macam Misai. Dia buat tempat cuci pinggan, sabun ada, pipe ada. Kita tengok. Senang. Kena rajin saja kawan. Macam tadi dia kata, kena rajin. Mana ada air. Kawan, sisa-sisa makanan kita orang sudah buang dekat dalam tong sampah sana. Sisa-sisa makanan semua buang dalam tong sampah. Tidak akan kotor, cuma ada air saja dekat sini. Ada air ya, sampah kita orang pun semua sudah buang macam tadi. Mula-mula saya bagi tahu kawan-kawan, sampah jangan buang merata. Oke, saya bawa kawan-kawan tengok lagi sekali macam mana nih saya buat. Baik pada dekatnya. Ah, sama dengan cuci-cuci pinggan. Skenya kawan-kawan, skenya. Sedap tipnya bunyi. Dekat sini, kita pun boleh coba. Dia jalan dekat sini. Nah, dekat sini pun ada pipe. Nah, pipe ini sama dengan sebelah kanan. Ada air. Saya bawa kawan-kawan tengok sekali lagi. Ini saya buat bracket dekat sini. Bagus, ini cara. Memang bagus. Dia buat bracket dekat sini. Untuk menghitung. Kemas. Kawan-kawan. Oke, kita pergi kembali ke sana. Semua sudah settle. Saya Misai dengan Kamal Abdul akan tamu perjalanan. Sekarang pun sudah pukul 10. Dekat R&R Seremban, Alas Selatan. Buat video untuk hari ini. Terima kasih kawan-kawan support. Jangan lupa ikut Asnor dekat timnya Facebook. Nanti saya akan kongsikan link ya dekat description. Dengan Misai pun sama juga. Nanti saya akan kongsikan linknya description. Dengan Kamal, jangan lupa ikut Gerang. Gerang ada kongsikan sedikit pasal lori, perjalanan Gerang. Gerang pergi mana, barang apa yang isi. Gerang akan kongsikan. Kita tengok, kita like dia punya status. Kita like. Siapa lah mau like kita punya konten kalau bukan driver-driver lori semua. Itu saja saya ucapkan. Itu saja saya boleh dapat luahkan kata-kata yang saya rasa tidak jualan hari ini. Oke kawan-kawan, assalamualaikum, salam sejahtera.